welcome to my channel. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik-baik aja ya. Sekarang untuk part 2, yang tadi pertama kita udah ke pasar tradisionalnya. Sekarang kita mau ke toko Asianya, mau ke tokoku, mau lihat keseruannya. Ikutin aku ya. Tadi kita udah selesai guys dari pasar tradisionalnya. Sekarang aku mau sama teman-teman ke Market City, ke toko Jakarta tuh ada di sana. Kelihatan enggak dari sini, jauh ya. Kita mau jalan karena lokasinya itu dekat banget, satu parkiran dari tempat pasar tradisionalnya itu. Kita jalan ke sana guys, ke toko Asia. Di sana jual bahan-bahan Indonesia. Kalau kalian udah nonton vlog aku yang sebelumnya, kalian pasti udah tahu tempatnya kan. Sekarang tapi bedanya aku mau kesini sama teman-teman. So, ikutin aku nanti ya. Sekarang kita jalan guys ke toko Jakartanya. Itu tokonya yang warna merah. Jalan sama temen-temenku. Wah, udah kelihatan rame. Ini tokonya udah sini, udah rame banget. Pohon jeruk tuh ya kak ya? Itu sambelnya aja buat sambal. Tuh sini juga ada buat agar-agar guys, ada Nutrijel juga di sini, tepungan, semua tepungan di sini, segala macam di sini guys. Tepung sagu ada nggak kok? Tepung sagu yang cat segitiga biru apa gitu? Yang biasa aja. Tepung sagu lah gitu. Sagu nggak ada ya? Nggak ada loh. Okay. Kobe juga di sini lengkap guys. Udah aku buatin videonya before. Tuh. Surganya orang Indo guys. Tuh mie goreng. Mie goreng lengkap, banyak banget mie gorengnya. Mie goreng, mie kuah semua lengkap di sini. Terus ada kayak bihun juga, rice stick semua lengkap di sini guys. Ini banyak banget, jadi nggak usah takut. Ini kering juga ada guys. Tuh. Ada ajinomoto juga lengkap. Ini tusuk sate. Sate juga ada guys, tuh kelihatan nggak? Ada teri juga, ada teri. Sama buah-buah juga, tuh lengkap ini guys. Apa aja? Aku cari minyak wijen nggak? Minyak wijen, oke. Kita cari minyak wijen guys. Biasanya ini aja sesame oil. Ini. Ini yang sesame. Ungu. Yang ini sesame oil ini. Ini. Aku sukanya yang botolnya agak ceper. Agak ceper loh. Kalau aku itu aja deh. Lagi. Terus apa lagi? Apa lagi? Ini kan bumbu apa? Bumbu Indonesia, bumbu Kobe, rawon.
Halal frozen bikin biar halal makanannya tahu. Ini di satu kami micin guys. Iya, biar micinnya, halal. Micinnya gede banget. Tempe di kulkas sana, Kak. Belakang. Di sini dari ya bisinya tempe. Enggak, di belakang mesin aja. Oh iya, di sini besar. Oh, yang besar. Asem. Eri, ya apa sih namanya kuah? Gimana ya kuah ya? Ada kuah enggak? Keluar tuh masa bisa di frozen ya? Masa bisa di frozen keluar? Ini enggak ada deh. Keluar enggak ada deh kayaknya tuh. Di sini ada snack-snack juga guys, tapi kebanyakan dari Cina. Oh, ada kacang juga, ada teh juga. Sekarang kita pulang. Apa cowok-cowok kan tadi bikin dihalalin. Bikin dihalalin. Iya, banget makanan. Ya. Tadi enggak buat mungkin buat berapa bulan ini. Ya. Berapa di harganya tuh, Ce? $2. $2 micin. $2.50. Ya. 20.000 sama 20. Aja. Sekarang kita pulang. Oke deh guys, sekian dulu untuk video kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini karena itu gratis guys. And see you in my next video. Bye bye.